Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Produk Adventure. Dan masih melanjutkan yang kemarin, guys. Yang kemarin kita proses awal pengecatan bonsai. Yang pertama diampas dulu dan yang sekarang kita mau proses pengecatan, guys. Dan ini yang koleksi saya yang dulu-dulu ya, sudah saya cat. Dan ini dia, guys, yang kemarin kita amplas sudah halus, tinggal melakukan pengecatan. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya berikut. Oke, guys, ini dia bonsai kelapa yang mau kita cat cocoknya. Dan peralatan yang perlu dipersiapkan yaitu pilok, tisu, sama plastik ya, untuk menutup bagian daun dan batang yang tidak kena dan gimana bisa yang jelas. Tali ya. Kita mulai pengecat, guys. Terus ya. Guys, demikian tadi proses pengecatan. Sangat sangat simpel dan mudah ya. Untuk memperindah seni bonsai kelapa. Dan satunya terlihat
tunggu sampai kering. Jadi kita putar. Oke guys, catnya sudah kering dan saatnya kita buka penutupnya untuk besar ya guys. Proses pengecatan bagian kelapa sudah selesai. Dan ini dia. Oke, ini dia guys hasilnya. Oke guys, demikian tadi tutorial cara pengecatan bagian kelapa setelah kita amblas dan hasilnya guys. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan seperti biasanya guys, selalu berpikiran yang positif, karena pikiran yang positif akan menginspirasi kita untuk melakukan hal yang lebih besar. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.